Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berangkat on beat, tapi sebelumnya saya ingin berbagi informasi ke teman-teman Gojek ataupun Grab ataupun ojol lainnya yang mungkin mengikuti program evaluasi prakerja tapi belum berhasil juga. Ini saat ini program evaluasi prakerja ini sudah gelombang yang ke-8 ya. Itu hasilnya semalam tanggal 14 September semalam. Jadi untuk gelombang yang ke-8 ini sudah berakhir ya. Jadi dari gelombang, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah mengikuti dari gelombang yang pertama sampai yang ke-8 ini tapi belum berhasil juga. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan cara lah bagaimana agar bisa, ini mungkin usaha ya, bagian dari usaha kita bagaimana supaya bisa diterima di program prakerja ini. Simak terus videonya ya. Oke, jadi untuk caranya itu kalian bisa membuat surat pernyataan yang dibubuhi dengan materai, isi format suratnya seperti yang di sebelah saya ini ya. Kalian bisa membuat formatnya dan mengisinya seperti itu, kemudian kalian buat menjadi dalam bentuk file PDF. Setelah itu kalian bisa mengirimnya ke email kepesertaan@prakerja.go.id. Jadi tinggal kalian tunggu saja hasilnya. Nanti tim dari pihak prakerja akan menghubungi kalian. Jadi mungkin itu aja yang informasi yang ingin saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa mencobanya ya, apa salahnya untuk mencoba. Jadi mungkin itu aja informasi yang saya berikan, semoga berhasil. Dan buat teman-teman ojol di Jakarta, tetap bersabar, jaga selalu kekompakan. Dan yang saya lihat di ini ya, di berita ya, tidak boleh berkerumun atau berkumpul lebih dari 5 orang. Ya saya harap kalian bisa menjaganya ya. Bisa nanti izin untuk ngaspal dicabut. Salam dari driver Pematang Siantar. Buat driver yang ada di Jakarta, tetap semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.